Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Sambung Layar Channel. Apa kabar semua teman-teman? Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan ya para YouTuber pemula. Oke. Baik teman-teman. Kita akan sharing ya, sharing tentang video short yang beberapa hari lalu telah saya upload. Jadi setelah saya mengupload suatu video short ya teman-teman, itu hasilnya sangat memuaskan kalau bagi saya pribadi. Jadi di video short itu banyak orang yang tertarik dengan apa yang kita tampilkan ya. Banyak orang tertarik. Jadi setelah mereka tertarik, mereka itu memang akan mengklik subscribe kita. Jadi kalau hanya untuk mencari subscribe itu saya rasa mudah. Tapi yang agak susah itu, karena kita sebagai pemula, adalah mencari 4.000 jam tayang. Waduh, kalau 4.000 jam tayang itu memang kita harus mutar otak ya. Konten apa yang harus kita sampaikan kepada penonton kita gitu. Karena setelah kita mendapatkan subscriber, otomatis kita akan memikirkan itu. Jadi buatlah topik yang menarik, topik yang akan ditonton oleh audiens kita, itu sehingga mereka itu puas dan penasaran, apa sih konten ini, dari awal kok kayaknya membuat aku menjadi penasaran, nah, membuat saya itu jadi, oh ada sesuatu di dalamnya gitu. Jadi ya harus tetap semangat, buatlah konten itu yang orang betul-betul mau melihat video kita. Oke, untuk video short ya teman-teman. Jadi kemarin memang saya sudah mencoba beberapa video saya buat, dan alhamdulillah video itu memang dilihat cukup banyak ya, walaupun tidak begitu banyak tapi cukup banyak, dan itu menambah subscriber saya. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah subscribe ke channel saya. Mudah-mudahan rekan-rekan semua tetap betah bersama dengan Sambung Layah ya. Karena kita akan sharing-sharing aja nih tentang YouTuber pemula seperti itu. Jadi pada dasarnya video short itu akan memberikan kontribusi besar terhadap kita. Apalagi video set itu akan meluncurkan program nanti di 2023. Jadi program itu yang sudah sama-sama kita ketahui ya. Teman-teman pun sudah melihat itu. Melihat di seluruh YouTuber-YouTuber itu sudah membicarakan tentang di 2023 video set akan memberikan royalti iklan kepada YouTuber atau kita ini, dengan kriteria ketentuan yang telah ditentukan ya, termasuk 10 juta jam tayang dan juga 1.000 subscriber. Tidak harus menggunakan 4.000 jam tayang untuk monetisasi. Nah itu sudah sama-sama kita ketahui, tapi itu lebih jelasnya ya nanti kita tunggulah. Tapi kalau teman-teman memang mau membuat video short ya baiknya dari sekarang buat video short ya, bikin aja YouTube channel yang khusus video short dengan kriteria yang ditentukan, yaitu membuat video seapik mungkin, seindah mungkin, tetapi memang betul-betul menarik untuk ditonton, sehingga nanti para penonton itu akan melihat video short kita itu jadi penasaran dan tertarik. Karena waktu video short itu sekali lagi cuma 15 detik dan sampai 1 menit. Jadi gunakan kesempatan ini ya teman-teman ya, gunakanlah kesempatan yang sudah disediakan oleh YouTube, yaitu termasuk video short. Sekali lagi kita membahas tentang video short. Jadi saran buat rekan-rekan, teman-teman semua, apabila teman-teman mau mendapatkan subscriber, sekali lagi buatlah video short, karena itu penontonnya akan datang. Kenapa akan datang? Karena videonya cuma 15 detik sampai 1 menit saja ya. Buktikan sendiri
nanti bakalan akan berdatangan tuh subscribernya. Tapi jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak video kita nggak ditonton, yang ada subscribe cuma dari video short aja, tapi video-video kita tidak ditonton. Lain halnya kalau kita membuat channel sendiri khusus untuk video short ya, itu sudah berbeda konteksnya. Oke teman-teman, saya rasa informasi cukup itu aja sharing-sharing kita hari ini. Mudah-mudahan teman-teman menjadi pemahaman lah kita bersama sebagai YouTuber pemula, jadi terinspirasi. Oke, gitu aja. Bersama dengan Samuel Yeh, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.